barat bisa di atas. Ini penampakan babi guling yang legendaris Pandi Igi. Ini porsi original babi guling. Yang ini babi goreng sambal mata, babi guling porsi spesial. Tambah satenya sakit ya. Untuk menunya bisa sambil paket sate. Ini kuahnya. Sekarang kita coba gimana rasanya. Ini katanya yang makan sampai kalangan internasional. Kita coba aja, awas tak Raina. Coba babi gulingnya. Teksturnya crispy nih, teksturnya agak crispy. Pas balance pedas asinnya dapat banget, mantep dah. Banyak kan babi guling. Kalau yang enggak fancy ini, yang icikiwir, ini kulitnya pasti rasanya kayak makan kaca. Jadi Anda kalau mau makan babi guling yang biasa harus latihan dulu main jatilan. Keras emang tapi enggak sampai kayak kaca. Rempahnya dapat basa genep ala Bali. Kalau udah ke Bali rugi dah kalau nggak makan ini. Yoi, terima kasih. Gimana rasanya babi guling Pandi Igi? 1 to 10. Apa yang paling enak? Sate, babi guling. Babi guling most prefer. Kulitnya keras banget apa enggak? Pas. Sambal matanya gimana? Pas ya, balance ya. Ini satenya sisa satu nih.
deskripsikan rasanya. Oke, sampai ketemu lagi.